Thanks. Nas, thanks lah sebab siwa bilik ni untuk aku. Kalau tak, aku tak tahu mana lagi aku nak tinggal. Fee tak ada hal lah. Lagipun bilik ni aku tak pakai pun. Yelah, sejak arwah mak aku meninggal, untuk seorang je. But still, thanks lah. Tapi asal kat duduk dalam filmi kau? Nas, aku kena besar panjang. Takkanlah aku nak menyusahkan family aku, kan? Nas, besar juga kan bilik ni? Afi, biasa je. Ah, yang ni, bilik aku. Kalau kau nak apa-apa, kau ketuk je. Then, apa-apa yang kau nak pakai dalam rumah ni, kau pakai aja. Yang tu bilik siapa? Oh, yang tu bilik arwah mak aku. Sekarang ni aku simpan barang-barang dia je kat dalam. Fih, aku si dah lambat nak keluar. So maybe malam ni aku balik lambat sikit. Yang ni, kunci rumah kau. So kau buat je lah macam rumah sendiri eh. Kan? Fih, aku gerak tu. Okay. Baik. Okay. Nas, thanks. Yes! Yes. Yes. Nas. Semalam kau ada ketuk pintu bilik aku tak? Semalam? Tak ada. Kenapa? Tak ada. Semalam ada orang ketuk pintu bilik aku. Tapi bila aku buka, tak ada orang. Tak mungkin lah. Semalam aku balik 3 pagi tau. Kau tak rasa macam ke rumah ni? Ish, aku dah bertahun duduk sini. Okey je. Betul kau dengar orang ketuk? Itulah. Sudahlah Fi, kau jangan fikirkan sangatlah.
Tapi aku dah masuk tidur ni. Ni TV kau nak biarkan on ke off? Biarkan on je. Okey. Selamat malam. Oi, kakak lah. Relax lah, Abi. Kau ni. Kelakar ke apa? Thanks. Mi, aku ada something nak bilang kau. Apa dia? Kau tahu kan sekarang ni aku dah sewa bilik. Tapi aku rasa macam ada benda tak kena. Apa dia yang tak kena? Kau tengok eh, first day je dah pelik. Aku tengah tidur, lepas tu ada orang ketuk pintu bilik aku. Dan lepas tu bila aku buka, tak ada orang. Kau biar betul. Takkan aku nak main-main ni. Dah tu tak apa, semalam ada orang bisik kat telinga aku. Dan lepas tu kat toilet pula. Kau pun gangguan ni, V. Gangguan? Gangguan apa, Mi? Gangguan apa lagi? Gangguan jin lah. Ish, kau ni. Aku serius lah. Kau tak try berbual dengan owner rumah tu? Dah, aku dah tanya dia. Tapi dia macam, entahlah, dia macam tak percaya aku gitu. Ya, benda tak kena ni. Okay, kau dengar eh. Apa kata malam ni kau balik, kau try solat dalam rumah tu. Yelah, since owner rumah tu pun tak percaya kan. Takkan kau nak pergi panggil ustaz datang pula. Itulah,
Okey. Nanti aku cuba. Assalamualaikum. Eh, Nas. Belum tidur lagi? Devi, nampak kau balik dah ni? Yuna, Devi, boleh aku tengok berapa hari ni? Fee, kau okey tak? Bunyi apa tu? Tak ada apa-apa, Nas. Aku okey je. Confirm eh? Confirm. Okey, okey. Aku nak keluar ni. Jumpa members. Tak apa, Paul eh? Apa kata malam ni kau balik, kau trash pula dalam rumah tu.
Ada apa, Nas? Siang kau bangun? Aku kan baru habis. Mana kau nak pergi? Tengok sini kau. Mau habis lagi. Nas. Sufi. Aku sebenarnya dah lama dah cakap. Tapi aku tak boleh lepaskan kau. Sebab kau dah nampak tu semua. Nas. Sabar Nas. Kita kan boleh bincang. Kau kan boleh boleh kongsi masalah kau dengan aku. Kita kan kawan. Apa dia? Kawan? Kawan! Sama sekarang ni wujud lagi ke kawan? Wujud lagi ke orang kita percaya yang bernama kawan? Sophie, Sophie. Rampaknya kau belum belajar lagi di sebenar hidup ni, Sophie. Apa maksud kau? Kita kat dunia ni, Sophie, semua hidup untuk kepentingan diri sendiri je, Sophie. Kau tahu kenapa aku belum tunang aku? Kena sisial ni! Sayang, tolong bukakan pintu tu. Tu. Kalau dia tahu pun apa dah boleh buat. Eh, apa ni? Sayang, siang lagi balik. Nas, tanya apa ni? Aku boleh explain Nas. Explain apa siang? Ha?
Thank you.